Tapi lihat, Tuhan gantikan hampir semua negara Eropa menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Karena Kristen semakin ditekan, semakin berkembang. Apalagi sampai mati martir karena nama Tuhan Yesus, maka Tuhan akan gantikan berlipat-lipat kali ganda untuk datang memuji memuliakan namanya. Karena di mana ada penderitaan, di situ ada kemuliaan Kristus. Dan juga apa yang sudah dinubuatkan di dalam Alkitab akan tergenapi. Semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dan semua lutut akan bertekuk di hadapannya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena Alkitab itu adalah firman Tuhan, ya dan amin. Banyak nubuatan sudah tergenapi, dan satu lagi nubuatan yang masih kita tunggu, yaitu kedatangannya kembali. Dan apa tanda-tanda bahwa Tuhan Yesus akan datang? Yaitu apabila Injil sudah diberitakan kepada semua bangsa dan kepada semua orang. Dan juga apabila orang Israel sudah percaya semuanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di mana ada perumpamaannya, lihatlah pohon ara. Apabila sudah bertunas, maka kedatangannya sudah dekat. Artinya, apabila semua orang Israel sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan lihat perkembangan orang Israel di sana, di mana pertumbuhannya atau orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah semakin banyak. Mereka ternyata menunggu Mesias 2000 tahun sudah enggak datang-datang nih. Akhirnya mereka meneliti perjanjian baru sehingga mereka percaya. Luar biasa. Karena memang benar, karena hanya Yesus Kristus adalah Juru Selamat, tidak ada yang lain selain daripada Dia. Kisah Para Rasul 4:12, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, tetap semangat, dan juga ingat ya, Kristen semakin ditekan, maka semakin berkembang. Karena di mana ada penderitaan, di situ nama Tuhan Yesus dimuliakan. Haleluya. מי זה ישו, כאילו, בבחינת מהמבט היהודית? יש כמרה על ישו, הוא עושה את סניאפיס, הוא היה תלמיד של תנא, אבל הוא כפר בעיקר. הוא נוטה לדרך שהיא לא הדרך של היהדות, הוא האמין לרק. Is that Yeshu? Who is Yeshu? Jesus Christ, from the Jewish. Yeshu. Okay. He's not related to us at all. Okay, so why is he not the Messiah? אנחנו יש לנו את מגן דוד, יש לנו את אלוהים של השמיים, אנחנו מאמינים בתורה שאלוהים נתן לנו בהר סיני. אנחנו לא מאמינים בישו, ישו בכלל לא קשור אלינו, אין לנו קשר לישו. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizens? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rahasia Alif semuanya, bertemu lagi kita di dalam channel Rahasia Alif. Sahabat Iwan Villa, berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh seorang evangelis, yaitu Mikana, yang berasal dari Medan, atau dia adalah orang Batak gitu ya. Dia mengatakan barusan bahwa semakin banyak atau semakin ditekan kekristenan itu, populasinya akan semakin bertambah. Kemudian narasi yang kedua, dia mengatakan bahwa semakin banyak orang Yahudi atau orang di Israel itu yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat. Apakah itu benar demikian? Saya hanya mewanti-wanti kepada Anda, semoga Anda mendengarkan apa yang saya sampaikan, bahwa hati-hati terhadap orang yang pura-pura bahagia. Biasanya orang yang seperti ini adalah orang yang sakit, sakit hatinya dan sakit otaknya. Kenapa demikian? Ya, untuk menutupi rasa sakitnya itu, dia perlu berhalusinasi atau merasa bahwa dirinya sedang berbahagia. Karena
ekspektasi itu tidak sesuai, tidak selalu sesuai dengan harapan dia. Dia beranggapan bahwa orang Yahudi sekarang banyak yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Itu justru jelas adalah anggapan yang amburadul. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa sejak dari pertama kali Yesus turun di tanah Palestina sampai saat ini sedikit sekali orang yang menerima Yesus sebagai nabi. Jangankan Tuhan, sebagai nabi saja Yesus tidak diterima. Mikana ini adalah seorang polemikus baru yang tidak tahu dia itu yang selalu menyampaikan narasinya itu terlalu berlebihan, terlalu overdosis atau overacting ya. Dia mengatakan bahwa banyak orang yang menerima Yesus padahal seharusnya dia itu menyampaikannya dengan bergembira, senyum atau apalah, tapi justru wajahnya itu usut atau kusam. Saya yakin antara apa yang dibicarakan dengan apa yang dirasakan oleh hatinya itu selalu bertentangan ketika dia menyampaikan konten yang barusan saya ambil videonya itu tadi. Mari kita buka data yang ada di Wikipedia karena ini adalah sumber valid untuk menjelaskan sebetulnya bagaimana sih kondisi orang-orang atau populasi kekristenan di tanah Palestina atau di tanah Israel, bolehlah katakanlah Israel, supaya tidak terlalu berbelit-belit ya sahabat Tuan Villa. Nah, pada tahun 1922 saja itu total populasi Kristen adalah 9,5% dan turun menjadi 7,9% pada tahun 1946. Itu sudah sebuah angka penurunan yang sangat luar biasa, walaupun penurunannya itu sebetulnya disebabkan karena banyaknya orang Kristen itu yang diusir atau terusir oleh penjajah Israel atau Zionis Israel. Jadi dari sini sudah menyampaikan data dan fakta bahwa tidak ada orang Israel ataupun Zionis Israel yang menerima kekristenan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya nggak tega sebetulnya mau menyampaikan data dan fakta ini ya, tapi ya ini adalah data konkret, data yang valid, data yang bisa Anda akses kapanpun dan dari manapun ya. Dari Google Anda juga bisa buka sekarang, datanya tidak akan berubah dari yang saya tampilkan ini, bahwa kekristenan di sana sekarang itu tinggal 3%. Ini data pada tahun 2013, bayangin, data tahun 2013 kekristenan itu tinggal 3%. Apa yang disampaikan oleh Mikana itu ya? Jadi kalau Mikana itu tidak mengigau, itu berarti Mikana berbohong. Dan ini apa yang disampaikan oleh apologet-apologet Kristen itu selalu yang seperti ini. Kalau tidak berbohong, mereka sedang berhalusinasi. Tetapi justru dengan yang begitu, itu viewernya banyak dan mengatakan, ayo ya, luar biasa, itu GPU, alah apalah, pret gitu dan segala sebagainya ya. Jadi mereka itu selalu kalau ada yang menyampaikan kabar yang menggembirakan telinga mereka, mereka itu langsung bersorak-sorai tanpa melihat data dan faktanya ya. Dan berikut ini adalah, sekali lagi, berikut ini adalah data dan fakta di mana orang-orang Israel itu mempermainkan atau menghancurkan kuburan orang-orang Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswanja. Aksi tak pantas dilakukan oleh pemuda Israel. Mereka merusak pemakaman Kristen di kota Yerusalem Timur yang diduduki oleh pasukan Zionis selama hari libur tahun baru. Para pemuda tersebut merusak salib dan merobohkan batu nisan di lebih dari 30 kuburan Kristen. Serangan pemuda Israel itu mengarah ke pemakaman Gunung Zion Protestan yang cukup bersejarah, tepatnya pada hari Minggu pukul 15.20 waktu setempat dan baru diketahui oleh pihak penjaga Selasa malam. Rekaman kamera keamanan menunjukkan setidaknya ada dua pemuda membobol area pagar kuburan lalu merangsek masuk hingga akhirnya menghancurkan salib dan melemparkan batu besar dan potongan marmer ke beberapa makam. Gereja Episkopal juga mengutuk serangan itu. Banyak salib batu juga menjadi sasaran para pengacau, jelas menunjukkan bahwa tindakan kriminal ini dimotivasi oleh kefanatikan agama dan kebencian terhadap umat Kristiani. Nah, demikianlah sahabat Iwan Villa pemaparan saya kali ini, dan bagi Anda Oten RT16 penyembah manusia, jika ingin membantah saya, kami persilahkan. Dan akhirnya video ini kami tutup dengan lantunan lagu dari Z Channel. Janda tampangnya ya lumayan.
muslimah, padahal jahiliyah. Oten yang nyamar demi dapat rupiah. Hobinya suka nabar fitnah, hatinya penuh dengan sampah. Kadang bergaya lugu macam gadis pemalu, padahal aslinya iblis muka seribu. Air matanya air mata buaya, fitnah kanan kiri tu naikkan pamornya. Produk unggulan dari RT tetangga, akhlaknya sumpah na'udzubillah. Islamophobia tapi niru hijabnya. Pengen bahas Al-Quran bisanya terjemahan. Aduh aduh Mikanda penyembah manusia, gayamu sumpah mirip ahli neraka. Air matanya air mata buaya, fitnah kanan kiri untuk naikkan pamornya. Produk unggulan dari RT tetangga, akhlaknya sumpah na'udzubillah. Jinak-jinak laksana merpati aja, tapi licik macam ular beludak juga. Aduh-aduh Mikanda penyembah manusia, gayamu sumpah mirip ahli neraka. Aduh-aduh Mikanda penyembah manusia, gayamu sumpah mirip ahli neraka.